teman-teman, untuk pemakaian Viomi disk dryer ini sangat mudah. Kapasitas untuk di ruangan ini 55 liter UV steril dengan hawa panas 75 celcius ya, untuk pengering atau seperti heater ya teman. Ya, di sini ada knob buat timer, tinggal kita putar. Kalau eco itu 10 sampai 20 menit tertulis di sini. Standarnya 35 menit sampai 45 menit untuk standar. Untuk fullnya bisa 50 menit sampai 60 menit ya. Dan kita tinggal tutup. Di sini ada switch otomatis bila kita tutup dan alat ini langsung berfungsi. Anda dengar suara heaternya atau pemanasnya, dan di atas ini Anda terlihat cahaya UV ya, di atas tuh UV-nya ada di bawah dan menyala itu ya. Jadi keadaan gelas atau mangkok Anda basah itu akan kering ya dengan suhu 75 celcius ya. Biasanya kita gunakan sekitar 30 menit saja. Ini bisa kita putar kembali, tidak masalah ya. Selama berjalannya nanti dia akan otomatis berhenti, dia punya timer otomatis akan balik dan akan bunyi dan selesai begitu teman-teman ya. Ya, itu cara penggunaannya sangat gampang. Dan di sebelah sini kita harus buang ya, setelah pemakaian di sebelah sini ada penampungan air di sini ya, penampungan air yang sudah menetes. Biasanya kalau airnya banyak ya, dia akan tumpah ke bawah. Di dalam box ini ada lubang dan dry ke bawah ya teman, jadi sangat gampang. Oke, semoga terbantu untuk informasi cara penggunaannya teman-teman.